Gabriel. Diga aí, né? Gabriel. Quem? Tá no caminho, né? Mãe, desculpa. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Ah. Assalamualaikum, selamat kembali kepada Stadium Muhammad keempat Sultan Kota Baru . Perlawanan Liga M antara di antara Kelantan United FC melawan Ultimate FC. Okey, ni perlawanan di antara kedua-dua pertandingan, perlawanan ke-14 untuk liga.
Pada malam ini Kelantan menurunkan goalkeeper Muhammad Sazwan Yusof, Ahmad Lazim, Muhammad Saku Sedu, Muhammad Ruzaini Azwar, Muhammad Syahrul Hakim, Muhammad Fakhrul Zaman, Muhammad Dausu, Muhammad Fikram, Muhammad Fadilah, Faizul Nazrin dan Kasama Al-Fusaini. Manakala Ultimate FC menurunkan Muhammad Zulfadri sebagai goalkeeper ke-7, Muhammad Sazwan, Ahmad Nizam, Muhammad Hafiz, Eleverson Cuku, Faye, Muhammad Karul, Nur Saifu dan Muhammad Safiuddin. Okey, manakala kita punya jurulatih pada Kansai United iaitu head coach kita adalah Jasmine Ismail. Manakala untuk head coach bagi Ultimate FC adalah Al Mahdi Umar bin Muhammad Jeffrey. Jadi mana akan mulakan beri masa lagi. Jadi kita saksikan Kelantan United berjersi merah dan juga Ultimate FC berjersi putih biru. Di keadaan di Stadium Sultan Muhammad Keempat hujan renyai-renyai. Jadi kita harapkan Kelantan United FC berbaik tiga mata bagi mendekatkan diri dengan Kuching FC. Dan kita mengharapkan tuah tuah di tempat sendiri dan semangat pasukan yang ada di negeri kita ni, dan juga bantuan hujan yang mungkin akan merencatkan sedikit perlawanan, tapi ia akan memberi tuah kepada pasukan kita. Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada semua penyokong-penyokong walaupun hujan masih lagi ke stadium, dan juga kepada yang menonton live daripada KUFC TV. Terima kasih walaupun hari ini adalah merupakan final KLFA, jadi ramai juga yang mengikuti perlawanan pada malam ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada semua penyokong-penyokong. Aksi-aksi skor masa pertama perlawanan Liga 3 di antara pasukan Kelantan United FC dan Ultimate FC. Ini kita mulai berikan Kelantan United. Okey, jangan lupa ya, jangan lupa like dan share yo, share di live pada malam ni di Wak sendiri ya. Sama-sama kita support tim kita. Okey. Yang paling yang ke dalam oleh Dr. Jamaluddin. Barangnya ke dalam oleh Ultimate FC. Cantik lambungan. Berjaya diselamatkan oleh pertahanan Ultimate FC. Kelantan United masih lagi mengawal. Akhirnya! Pertahanan tim FC Malingan kata tadi. Duduk. Tim FC melakukan serangan. Lambungan ke sebelah kiri gawang Kelantan United.
masih lagi mengawal bola di kubu Kelantan United. Jadi bahaya, nah, jadi pertahanan Kelantan United berjaya mematahkan serangan tersebut. Kesilapan daripada pertahanan Kelantan United berjaya diselamatkan penjaga gol Muhammad Safwan. Disebabkan penjuru pertama oleh Atlet FC pada perlawanan malam ini. Sebenarnya malam ini Muhammad Syariza, goalkeeper utama Kelantan United, direhatkan dan tugas digalah oleh Muhammad Safwan selaku penjaga gol pada malam ini. Oh, nampaknya lambungan telah pun keluar pada garisan permainannya, di sepakan gol kepada Kelantan United. Pemain perlu berhati-hati kerana keadaan gelanggang yang wasak pada malam ini. Dan penjuru akan diambil Muhammad Ikram, Muhammad Fikram. Apakah Kelantan United menjerumahkan gol pertama pada malam ini? Lambungan yang cantik, Danuka yang melambung tinggi melewati palang gol. Ini kau, ini adalah serangan on target pertama Kelantan United. Dikeluarkan bagi memberi laluan kerana terdapat kecederaan untuk pemain Ultimate FC.
Saifuddin yang sudah daripada pasukan Ultimate FC. Ini pelanggan akan diteruskan minit ke-7. Nanti minit untuk nombor bola bersama nombor kepada Muhammad Fikram Zaini mengawal yang jatuhkan ini kata-kata tidak di tidak kata pengadil. Jadi pelanggan teruskan. Jadi dikeluarkan oleh pasukan Ultimate FC. Jadi nanti diberikan kepada Ultimate FC teruskan oleh pengadil. Jadi Dawson mengawal bola. Melambung tinggi melepasi palang gol, satu peluang yang dapat merubah jaringan pada bala ini tapi disisihkan. Pemain nombor 17 Muhammad Fikram melepaskan peluang. Sepanjang gol kepada United Ultimate FC. Ke dalam kepada Kelantan United. Masih lagi kelang kabut di kubu Ultimate FC. Ultimate FC melakukan serangan. Lambungan dapat diselamatkan oleh Dawson yang berada kepada Muhammad Safwan. Minit ke-10, kedudukan masih lagi terdekat dengan 0-0. Kelantan United melakukan satu gerakan daripada bawah. Dawson kepada Zaimi. Kepada Dawson semua. Berikut zaman. Zaman dijatuhkan. Kesempatan percuma yang pertama. Mampukah Kelantan United memecah kebuntuan pada malam ini? Saya rasa Pakul Zaman akan mengambil sepakan percuma ni. Pasi yang gol. Satu perjumpaan daripada apa free kick. Muhammad Nazri. Oh. Gol dia. Apa mesti? Sako. Ini dia tim juga kan. Dia video.
Kita habis terus saya tiba-tiba. Jadi keluar kat Alisako. Mentara ke dalam oleh Team FC. Kita dikelawa oleh pertahanan Kelantan United. Sama bersaku. Aku melambungkan kepada nak keluar namanya. Apa zaman? Oh. Berjaya dikeluarkan pertahanan Atim FC. Nafsu bersama dari rampah oleh pertahanan Team FC. Masih lagi dikawal oleh Kelantan United. Sama 1-2 bersama dengan Fakul Zaman. Sementara ke dalam Kelantan United. Segeraan pemain Team FC. Zaman rombongan dari diselamatkan oleh pertahanan Team FC. Naksu Jamaluddin kembali ke Naksu. Dipersalahkan Team United dengan Mohd Fadilah. Dipatahkan oleh Saku. Serangan gol dari Kelantan United. Ya, minit ke-16 kedudukan Kelantan United dengan ultimate masih lagi terdekat dengan 0-0. Di
mempersalahkan Muhammad Fadilah. Jangan percuma kepada unit Ultimate FC pada minit ke 17. Laju untuk Muhammad Fikram. Kesilapan kepada pemain tim FC. Peluang untuk Kau Zaman berjaya melepasi seorang pemain. Kau Zaman. United masih lagi mengawal. Berjaya dirampas oleh pemain Port Ultimate FC. Kesilapan pemain Ultimate FC. Dorongan dapat diselamatkan. Dalam Kelantan United. Jatuhkan dia dalam kotak penalti. Gosama akan mengambil sebagai penalti ini. Masuk merupakan jaringan ke-9 peribadinya. Minit ke-21, sepekan penalti untuk Kelantan United. Sama. Gol! Bersama. Jaringan pertama Kelantan United. Di minit ke-21. Masih jaringan bersama Abu Sayyumi. Dan diteruskan
Lantai United menelahi tim FC 1-0 hasil sepakan penalti oleh Gus Sama. Mengatur serangan sama menambungkan kepada Muhammad Fikram. Ada galang kepada Ultimate FC. Syarul Hakim dia bersalahkan tentu tadi. Anak Aizu saya kata. Terima kasih. Aizu saya. Aizu saya. Aizu saya. Aizu saya. Aizu saya. Tengah kemas oleh Muhammad Sazwan. Muhammad Nazri. Dia bersaku. Masuk lagi bahaya. Dikeluarkan oleh Muhammad Sazwan. Dalam masa lagi dikawal oleh Tim FC. Kejayaan main import Tim FC. Minit ke-25 Kelantan United masih lagi di depan dengan 1-0 hasil jaringan daripada Kasama Al-Qusain. Okey, fair play ditunjukkan oleh pemain Tim FC. Tauksu mengawal. Boy, mengawal apa? Bersama. Masih lagi dikawal bersama. Bersama kepada Satu Zaman. Aduh. Screenshot lipat. Serangan daripada Atim FC di sebelah kanan. Jaya melepasi lambungan. Bahaya. Mari diselamatkan oleh pertahanan Nazri. Nazri selamat. Minit berapa? 26. Muhammad Nazri dapat menyelamatkan tandukan daripada Fahir sebentar tadi. Ke penjuru yang kedua. Sepakan bebas daripada Tim FC panggil untuk Kelantan United. Jadi keadaan di stadium Sultan Mohamad IV hujan pun telah berhenti, jadi
Kita harapkan permainan akan lebih rancak lagi selepas ini. Sementara ke dalam Kelantan dengan TFC Laosu. Gimu ye. Oh, tunggu. Nanti ngasih ni. Come. Bersama masih lagi dalam kawalan Kelantan United. Cubaan loh zaman dan ini sama akan menjaga hati mereka hati. Kali pertahanan Kelantan United. Outside pemain Ultimate FC Muhammad Saiful dikesan outside yang disebabkan cuma Kelantan United. Bahaya daripada penjaga Kelantan United. Masih baik tiada pemain Ultimate FC di hadapan beliau. Jaringan Fakhrul Zaman. Cerita yang baik pada Muhammad Nazri sekaligus disambung oleh Fakhrul Zaman. Terima kasih, masih lagi mencari ruang.
berjaya dikeluarkan oleh Sato. Peluang kesilapan daripada pertahanan untuk lalu laju daripada Kosama untuk Pakro Zaman. Tenang pada Dawsu Jamaluddin. Dawsu pada Fadilah. Tidak sampai pada Zaman Nazri ke Zaman. Bersama Nazri berjatuhkan. Saya diberi amaran oleh pengadil. Sepakan kejuma untuk Kelantan United pada minit ke 34. Zami kepada Dawsu Jamaluddin. Cari ruang, dilambungkan. Bersama. Dia keluar. Sebagai gol untuk Etime FC. Zaman Zaimi Makro. Zaimi semula Makro. Kuning. Kuning pertama perlawanan kepada Makro Zaman. Makro Zaman Messi masih lagi mencari ruang untuk menembusi kubu Kelantan United. Muhammad Sazwan tidak berjaya melepasi Ikram. Pakul Zaman bersama Pakul Zaman. Asyik Ikram. Ikram Muhammad. Allah kasihan Pak Kudu. Sama hanya mampu melihat bola di depan. Peluang terbaik untuk Bersama.
tapi disesiakan. Nazri. Rota Rang kena lama untuk Kelantan United. Ikram terbaring di situ. Ikram dalam kecederaan. Dan diteruskan lambungan dan redak usul Jamaluddin tidak sampai bila sama awal berjaya dirampas bola oleh redak usul Melaimi. Melaimi dia juga kembali kepada Fadilah, kembali kepada Faizal. Melaimi 1-2 bersama ikut sama. Lauksu lambungan kepada Nazri. Cantik maju tidak dikawal. Terlalu laju daripada Nazri. Saya dikeluarkan oleh pertahanan tim FC. Jadi sepakan penjuru untuk Kelantan United. Minit ke-39, sepak ke penjuru untuk Kelantan United. Bola masih lagi di dalam kawasan tim FC. Ada Rozaimi. Rozaimi kepada Fikram. Kembali kepada Rozaimi. Dan dalam untuk Atimi FC. Saku kepada Nazri. Teraman terlalu laju kepada Nazri. Dengan dalam teammate FC. Dengan dia jatuhkan tapi tidak. Kejahan kasar daripada tim FC di belakang. Hanya diberi teguran amaran daripada pengadil perlawanan Roma Astro. Ini tangan percuma untuk Kelantan United.
Sako kepada Faizul. Zaimi. Sako bersama kepada tidak menjadi akhirnya bersama. Sama terbaring. Lawan dia teruskan. Hati Messi melakukan serangan jaya. Saya tidak nampak kesalahan di situ. Tendangan cuma diberikan oleh penyadir kepada Atim FC. Kekasaran kesalahan Nazri. Oh bahaya, break it. Ada nak siapa? Ambil teki lagi, ada teki pun. Jangan. Wee siapa? Wee keluar. Sama masih lagi menerima rawatan. Minit ke 43, kedudukan masih lagi Kelantan United 2, Altim FC 0. Safuan dapat menidakkan sepakan percuma daripada Ultimate FC. Gila tu boleh main ikut. Tu boleh main ikut. Dan maka percuma akan diambil oleh pemain bernama 4 Muhammad Ahmad Nizam. Mari ya wak. Tambahan masa 3 minit. Sepakan percuma. Sepakan penjuru diberikan kepada Atim FC kerana bola terkena benteng Kelantan United sebentar tadi. Berjaya dihalang oleh Razaimi. Lambungan berjaya dipatahkan oleh Makram. Kita kepada Razaimi. Razaimi kepada orang terlalu laju. Ya. Sama dengan Tiago. Semua
Skor bahasa pertama Kelantan United berdala dengan 2-0 dan satu kad kuning dikeluarkan untuk Prabu Zaman. Okey, kita bersama dengan MU Media Official Kelantan United. Okey, begitulah tamatnya separuh masa yang pertama di antara pasukan Kelantan United FC menentang pasukan Pagina. Dua jaringan daripada Kasama Al-Fursaini dan juga daripada Fakhrul Zaman memisahkan kedua-dua pasukan untuk separuh masa yang pertama. Dan kita akan matikan sebentar seketika link live ini untuk kita setting balik YouTube kita, sebab kita dapat feedback daripada pihak penonton menyatakan YouTube ingin meminta hak umur untuk menyaksikan live yang kita adakan di Stadium Sultan Mohamad ini. Apapun, kita akan kembali untuk separuh masa yang kedua 15 minit dari sekarang. Nemati dah ni. Kita 7 lah. Kita 7 lah.